gampang TikTok. Gimana? Eh Musa mau bikin TikTok. Ayo. Ayo, ayo. Eh Musa sini Musa, katanya Musa mau ke sini. Kok aku ketumbuhan ngerasa mirip sih? Semua tadi pas tadi belum ya? Itu sama Amel ya? Bukan, ini sama Nike. Sama Nike. Mulutnya sama Rol. Jauh lagi. Jauh lagi. Kamu berapa menit ke sini? Ke sini paling. Ini Shivan. Gak macet. 15-20. Sama. Sayang teh Amel. Berarti dong. Mana? Kalau Amel mirip berapa, Ula mirip Shivina. Kenapa bisa gitu ya? Kenapa bisa gitu? Berarti muka aku multifungsi. Kan salah lagi multifungsi. Amel mirip, ada Amel katanya. Halo. Ini aku ingat nih Shiva, Shiva Hughes itu yang jungkir balik. Iya, yang aku balas DM-nya dia jungkir balik. Kira ketemu Jenny, ketemu nih tadi serius banget. Aduh. Guys, si Amel lagi. Gak apa-apa. Teh Amel. Punya pacar. Gak punya siapa? Oh, Seno. Enggak bohong, ini temenan. Biasanya pacarnya Seno, jahat banget. Oh iya, pacarnya Seno, aku lupa. Kalau Seno kan? Enggak, Seno siapa? Kucingnya Amel. Oh iya. Yang sering diajak live ya? Iya. Gue gak tau kalau namanya Seno. Iya. Jadi kalau misalkan nanya udah punya pacar apa belum, udah dong kucingnya. Join live dong katanya. Sahan. Coba ngomong Sunda, sepupuan ya? Enggak, bukan sepupuan, adik kakak. Aku mau belak-belakan nih. Lihat deh, ampun. Masih gimbal-gimbal gitu, Mas. Gimbal apaan sih? Ini mukaku kena alergi. Ini cendomel nih. Halo, Seno. Wih, ada Amel. Ini aku live di HP Amel loh. Ih, enggak, jangan di-save deh, malu. Dika Andika ngapain? Siapa? Lihat. Ih, ono. Kernaon katanya. Naon itu apa? Iya, maksudnya naon. Naon gitu. Naon itu bukan bahasa kasar ya? Enggak lah. Bahasa ya aku enggak bawa stand HP aku yang si kambing sih. Si kambing. Ini ada atas. Ul. Ul. Oh iya. Amel. Neng. Enggak boleh kamu panggil Ul juga. Enggak boleh. Jangan dilarang. Iya. Amel marah gak sih jika dibilang gak mirip sama Teh Keke? Lah, kenapa? Amel marah gak sih jika dibilang gak mirip sama Teh Keke? Enggak, gak apa-apa. Semua kan punya opininya masing-masing dan aku ngehargain opini kalian. Gak ada yang salah buat beropini. Yang salah itu yang kalian gak bisa ngekspresiin diri kalian sendiri. Ya harus pasti iri. Kagak bisa bahasa Sunda Teh, enggak bisa. Naon mangga? Mangga tuh bahasa Sunda bukan sih? Iya, mangga. Permisi. Aku dulu kira mangga kan disuruh mangga mulu kan. Terus mana mangganya? Aku nyariin. Buah mangga. Nih liat nih. Gak mau pulang dia. Halo Sean. Gak mau pulang. Jangan disebar ya guys live-nya. Biar quality time aku sama teman-teman. Halo Yohanes. Aku nggak boleh pulang sama Ul. Enaknya nih. Thank you.
dicariin, dicariin nama sama Yohanes. Apa jadi kayak orang pacaran begini aja? Nggak ada kata begitu ya nggak sih? Kayaknya nggak ada yang begitu deh. Kalian cantik banget. Wih. Aku tahu juga semua IG-nya. Ini tutup aja kalau nggak mau ada ini. Terus, mirip temanku kalau lagi maju sama Amel. Halo. Ini kakaknya. Yang apa yang mana? Aku yang lebih tua. Sombong. Sombong banget. Apa pakai hijab lebih wow kak? Hubungin nama Yohanes. Ini Rian Hidayat. Bukan, masa Rian Hidayat ibu? Ya lu ngaco banget kalau kamu. Ini bener-bener sombong ya bun. Anjir bangke, kaget gue tadanya. Aini. Apa? Aini kan tadi aku kirim foto ini. Kita bikin video deh. Halo Aini. Aini sini. Aku gak peduli. Ini Yohanes minta permintaan. Nanti dulu aku ponakannya, ponakan siapa? Anakannya Rian Hidayat. Ayo itu apa tadi yang? Apa? Oh TikTok. Ayo. Gambari. Lagi di ada deh, nggak boleh. Di mana ya? Kita pada nyusul lagi sih. Di bumi. Iya. Oh pernah juga disusulin ramai kan gak luasa lagi. Contoh review cowoknya dong. Cantik. Oh cantik. Aku bacain contoh lo masih. Ini gak boleh. Aku harus beliin aku. Astagfirullah Sisila Segaf. Aku mana ada artis. Ih, kok iya ini nih mau video Pak Rahma. Video call. Enggak. Kamu ngomong aja dah. Terahma. Halo Kak Rahma. Adeknya ngeselin, tolong mohon maaf ya dijaga ya. Dede Terahma. Sumpah aku sering giniin kepala kamu deh. Tapi sumpah aku kayak berasa diperlakukan kayak adik banget. Aku aja nih gak mau pulang. Kalau misalkan kayak waktu itu kan ketemu ntar. Kalau sama aku. Amin. Siap. Boneka Seno gak dibawa Mel. Enggak, nanti malah aku pacaran sama Seno. Irna, halo Irna. Siapa? Sahabat aku. Halo sahabatnya Ul, tolong jagain ya Ulnya ya, jangan sampai kenapa-napa kalau bandel kasih tahu. Terus habis itu dijagain, jangan sampai ke tangan cowok yang salah. Nih sering nih sakit hati nih sama laki nih, curhat mulu kerjaannya ya. Dia tuh lu tau gak sih? Coba. Itu Irna. Aku IG-nya lagi gak aktif dulu, pokoknya nanti, liat nanti deh. Kak Amel live bareng dong. Kak Ul gemes banget pas peluk Amel. Iya dia tuh meluknya selalu ke bawah. Aku juga bingung dong kan. Diulangin lagi. Hai ini nih. Makasih Kak Sisila. Cibuy siapa teman kamu juga? Jagain ya tolong ya. Dijagain nih adik-adik kesayangan aku nih. Satu-satunya pula. Gak ada lagi. Soalnya dari kemarin yang berusaha dan berjuang deket sama aku tuh ini dia tuh perjuangannya, lika-likunya banyak banget bun.
jadi seneng banget bisa deket sama nih orang. Aku aja langsung, ntar aku tegur. Oh, ini sekali jahil banget, soalnya. Emang jahil dia? Ya, mungkin deh kelihatannya. Ya, aku di sebelah jahil. Tapi kadang jadi alim kalau lagi malu. Kasian banget. Ini ada temennya Ul juga nih. Hai guys. Ayo sini. Mau di screenshot enggak? Wah, kalian luas ya. Apalagi sakit semua. Kenapa ada Jokowi, ada Prabowo dah? Emang aja. Ini siapa? Ini NFC. Halo. Amel, aku kesana ya katanya. Gas. Mau di screenshot dulu gak nih? Aini mau screenshot dulu gak? Apa? Mau screenshot dulu gak? Mau. Ayo udah. Gaya-gaya laki mana guys? Gaya laki. Gaya baru. Jangan laki. Gaya cakep dong. Gaya cakep. Gaya cakep. Diam satu. Satu, dua. Wah, ada cahaya ilahinya ya, Bun ya. Irna malu-maluin banget. Mana? Bentar. Ya udah ya, Bun. Ulan masih ingat enggak kejadian jatuh di motor pas nganterin kucing? Jatuh dari motor kok bisa? Ingat? Gimana sih? Iya, ke Jakarta. Oh, Jakarta. Iya. Dung. Ini dia. Ade gemoy yang ngeselin banget, yang tukang insecure. Apa-apa insecure, balik lagi insecure. Kamel, aku insecure, udah capek. Kamel, aku nangis. Kamel, aku sebel. Kamel, aku mau curhat. Ada aja. Buka kartu guys. Saya iri. Ayo kita bikin iri. Wah, oh, iri ini. Seri banget dah, pengen dipeluk juga. Peluk nih. Ayo Mas Hakam. Mas Hakam, apa kabar Mas Danis? Umurmu berapa ditanyain? Umur aku rahasia. Umurnya rahasia kalian. Jadi ada angka baru namanya angka rahasia. Nah, itu tuh umurnya dia. Emang capek banget dari tadi aku ketawa-ketawa mulu asik. Aku lagi di bumi, guys. Ya emang bumi. Lagi di bumi di atas aspal di bawah langit. Kan jawaban anak SD begitu kan. Ditanya di mana? Di atas aspal. Di bawah langit. Ye. Udah ye, jangan ngadi-ngadi. Ya Allah. Jangan sengaja apa bikin iri aja. Nih sengaja. Ini teman-teman kamu semua nih. Enggak tahu. Enggak tahu. Live bareng dong. Bilangin yang punya IG, gue kaget banget. Aku kata ini tadi yang oh. Ketemu. Sini, di belakang. Mau sampai kapan di sana, gak tahu. Siap kapan lagi yang ngajak rambut orang. Bicu, guys. Saya iri, saya bilang. Pada iri semua. Bicu.
Guys, ini kapan lagi ya bisa mainin rambut seorang Amleo Amelia? Maka coy, ini rambut manusia, wey. Ini tebel banget loh guys, yang mau buat dibikin konde boleh. Kebiasaan pas kecil suka mainin rambut orang ya? Iya. Ketahuan. Tapi rambut sendiri gak boleh dimainin. Kenapa? Dulu. Oh, iya sih sama ya. Rasa lihat gua niku, cina. Aku tuh dari dulu temen siapapun yang manja sama aku manjain balik gitu lah. Jadi biarin aja udah. Nyaman-nyaman deh tuh orang. Amel juga. Amel kalau Hendrik disapa nanti aku jungkir balik. Hendrik, aku tunggu video jungkir baliknya ya. Oh tidak, aku udah bikin. Waalaikumsalam. Konde. Gak bisa, rambutku pendek, gimana mau buat konde? Bisa, bohong. Gimana? Kan kapan lagi ada orang ngacang-ngacang rambut Amel lagi? Udah bilang di belakang kamera. Iya, di belakang kamera aku alim banget. Buar-buar. Di belakang kamera barbar gitu banget. Nyaman. Kan itu kemarin bilang kecetan sama Mas Yunis ganteng. Astagfirullah, ya Allah cuy, jangan di. Oh jadi kemarin udah Mas Yunis ganteng namanya. Buat Mas Yunis tolong ya, jangan ngaco ya. Adik saya masih kecil, masih umur 5 tahun. Sial. Baru. Halo Dani. Oke deh, nanti kalau ketemu manja aja biar dimanjain balik. Iya, kamu laki semua ya? Saudara aku juga cowok semua, yang cewek jauh. Lompat Sherlock tadi, Ul. Gina, matiin teleponnya dulu, baru ada suara. Halo, ketemu sama aja deh. Siapa katanya? Halo, siapa? Anak kembar cek. Kita emang kembar, coba kita kembar gak? Anak kembar cek, gayanya sama, senyum. Aduh, cek banget. Kita pakai bajunya sama, tapi kita nggak janjian. Nih. Berdiri di tempat tadi. Sini ya. Aku pendek banget. Nih. Seorang aja. Oh, kembar baju kita. Kamu tunjukin bajunya. Kembar kan bajunya kemeja, daleman hitam. Tinggi banget aku ya. Dua sih. Selalu kebel. Namanya siapa? Amel siapa? Saya Satpol. Adika udah habis lagi, pesen lagi Adika. Amel tinggi banget. Kan aku bilang tinggiku 175. Tahu gak? Aku 155. Pendek banget. Lah, Dika berapa? 175. Iya. Ini film. Iya ya, kenapa ya kalau yang tinggi-tinggi tuh selalu dibilang tiang bendera? Dari kemarin tuh, dari SMP ya kan ya. Ngerasain enggak? Ngerasain. Iya. Tunggu bang, Tenggerang. Kesini aja kalau tahu tempatnya. First time ketemu ya. Iya, nih first time ketemu nempel banget. Kaget aku sumpah. Aku kira dia bener enggak nemu. Hai Mel katanya. Halo Diba. Halo. Ini siapa lagi? Halo. Lagi sama Amel. Siapa? Namanya Sipar. Oh iya. Itu siapa kamu? Gak dibolehin. Gak boleh. Awas kalian berani-berani. Bunda mana? Ini bunda.
Jauh banget ya, siapa di mana dia? Di mana sih, di Jawa Timur. Jauh banget, gimana mau OTW? Jangan iri dong. Besok baru sampai. Fajar, astagfirullah kok lupa. Halo, Jar. Halo. Halo. Di kopi bunyi, kamu tuh. Saya baru nyari itu. Sejak dulu. Pak Fajar di mana? Udah di depan kali, coba samperin. Bentar ya, Pak. Siapa? Tahu. Kalau dia ketemuan temen yang di Jakarta juga. Yang mana? Halo. Cie, polisi Cie. Iya. Fajar sendiri. Jadi adik ada temennya. Enggak. Aduh. Minta video call dong dia. Siapa? Ya terserah, video call aja sama adik. Siapa? Nih, aku mau bilang. Pokoknya enggak boleh ada yang manja sama Teh Amel. Aku aja. Egois ya bun. Gak apa-apa. Enak di sini nih. Mana? Di sini aja sih. Di Twin loh, di Sender. Tapi saya mimpi doang. Pengen kesana tapi jauh. Jauh. Guys, kapan lagi nih? Gus. Enggak boleh. Enggak. No, enggak boleh bagi dua. Gue manja sama Amel tapi di mimpi boleh kan ya? Boleh kalau di mimpi. Kenapa jadi kamu yang boleh ya toh enggak? Kalau asli enggak boleh. Kenapa lepuk paha aku ya? Fashion lagu barunya Om Domnya Lendongel yang judulnya Dokter. Siap, nanti ya, ditunggu aja. Sayang banget, Malaysia jauh kalau kan. Gimana kalau gini, ku manja sama kalian berdua? Gak boleh. Aing mau manja mamil lebih, boleh kali. Boleh, nanti di belakang Ulan. Gak boleh. Kapan ke Jogja, insya Allah. Tapi dalam waktu dekat mungkin ada ke Jogja, tapi nggak tahu sih. Ayo, penasaran kan? Rumahku di Jogja. Rumah ayahku. Oh, rumah ayah kamu di Jogja? Iya, karena aku Sunda ex Jawa. Kalian Kak boleh. Ini kakak aku. Adika katanya mau bikin video, gimana sih? Oh, udah tadi. Dikit banget. Semoga Amel and teman-teman bisa pergi ke Malaysia ya satu hari nanti. Adika injek deh. Kok hilang gak tuh? Bagi dua. Gitu. Mel, sapa Sean dong berdua. Sapa Sean. Halo Sean. Kapan ya bisa? Ini udah kamu ya. Yaudah, karena buat aku aja ya. Awas loh, ada macam-macam. Aku Jepang, Belanda, Arab, campuran Indonesia. Wah, maruk ya bun ya, semuanya diambil. Kita sama, Sunda X Jawa. Ayo main ke Sukabumi, insya Allah. Gak boleh, tetap gak boleh. YouTube-nya kapan ada kontennya, Mel? Insya Allah, dalam waktu dekat, mungkin gak tahu. Yaudah, bikin TikTok yuk. Bye-bye. Saya bye dulu tamunya. Asli aku mau ini. Kalian gak boleh ada yang ambil. Gak boleh ada yang ambil. Gak boleh. Dadah.